Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng gue Adiksi di sini. Dan di video kali ini gue bakal ngeliatin kalian semua. Kalau di Steam ini sekarang sudah ada sale ya, dari 22 sampai 29 November itu ada sale besar-besaran guys. Nah gue liatin berapa koleksi gue, game koleksi di library Steam. Nah ini dia sale yang gue bilang, itu Autumn Sale dari 22 sampai 29 ya guys ya. Dan di sini ada berapa game yang bisa dikatakan populer ya atau top sellernya Steam, itu di diskon besar-besaran guys. Bisa sampai 90% ya teman-teman. Dan di sini kita akan lihat-lihat dulu. Nah, pertama ini kita lihat GTA 5 ya kan. GTA 5 sale 62% guys. Dan di bawahnya ada beberapa game yang cukup populer juga seperti The Witcher, Hitman, Titanfall ya. Mantep banget guys. Dan franchise-franchise juga kalian bisa dapatkan di sini. Seperti ini 80% guys ya. Need for Speed franchise-nya yang versi hit itu di harga 151.000 guys. Tuh, Assassin's Creed tak ketinggalan juga ya kan. Ada Battlefield, mantap banget. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Ini ada pilihannya berapa game ya, seperti Among Us 30.000 doang guys, Among Us. Dan ini dia top seller ya. Kalau Duty masih tinggi banget cuy, 1 juta. Wah, nggak nyampe. Duit gua nggak nyampe cuy. Ada God of War 500.000 diskon 25%. FIFA 455.000 diskon 40% guys. Nah ini kalian mau nyari game di bawah 100.000 ada banget. Di sini kalian bisa pilih, ada dua pilihan, under 90.000 atau 40.000, 45 guys, 45.000. Nah di 90.000 kita lihat ada Kena ini, The Forest ya, The Witcher yang tadi. Oke, banyak banget sale-nya cuy. Gila, keren banget. Dan ini juga untuk up to 75% ya diskonnya cuy. Oke, ini ada pilihan game sports, game survival. Dan gue juga udah pick beberapa game. Gue lihat, kita lihat di game The Spike. Di The Spike ini harganya 36.000 guys. 36.000 untuk harga gamenya, 36,399. Tuh, sale juga, diskon 30% guys. Jadi buat kalian yang pengen mainin game The Spike, ini adalah momen tepat ya untuk beli game The Spike guys, karena udah diskon. Dan untuk deluxe versionnya di harga 70.000 guys ya, masih tinggi sebenarnya. Dan kita lihat update terakhir dari game The Spike ini di bulan Juli tanggal 22. Udah lama banget cuy, tapi kita belum dapatkan update-update terbaru ya. I think we should have multiplayer. Oke, yes dulu. Karena kita semua sangat setuju adanya multiplayer ya. Oke, itulah beberapa info dari gua. Semoga bermanfaat untuk kalian semua guys ya. Jadi buat temen-temen yang masih bingung nyari game-game gratis, bukan game gratis sih, game-game sale ya, game-game murah, kalian langsung aja cek sale di Steam. Karena murah banget cuy, seriusan. Diskonnya juga nggak main-main teman-teman. So, kalian bisa cek langsung di Steam sekarang juga ya. Kali aja ada game-game mabar yang bisa kalian rekomendasikan ke gua. Oke teman-teman, jadi segitu dulu untuk video kali ini. Dan jangan lupa untuk like videonya agar channel gua semakin berkembang. Dan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. So, akhir kata, thanks for watching and see you in the next video. Goodbye.